Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Pagi ni ajak hati nak ajak sahabat pergi tengok tukik belut rumah saya tahan semalam sahabat. Kami sebelum tu ni lah aktiviti saya hari-hari ni, bagi makan dulu ayam. Makan molek yang berebut, makanan banyak berebut lagi. Eh, makan. Ni ayam ni takut sikit ni. Ni cantik ni ayam. Malam rumah saya ada tahan 16 batang malam. 16 batang. Air pun baru awal-awal nak naik ni, baru hujan sehari dua ni. Hujan pun tak guyur sangat lah. Baru nak start hujan, jadi air kurang lagi. Tapi malam pun ada hujan, tak tahu lah, kita tengok nanti lah kat lokasi macam mana. 16 batang, ada dua tempat tu tahan. 8 batang, 8 batang. Okey sahabat eh, nanti kita jumpa di sana. Kita tengok apa cerita, ada tak hasil dia. Agak-agak adalah rezekinya untuk rumah saya eh. Dia tahan dengan anak dia semalam. Okey sahabat, kita jumpa di sana. Okey, bye-bye. Malam hujan ni, air pun dah naik dah sikit-sikit ni. Jadi kita ngetes tahan belut dah sahabat. Saya punya saya tak tahan lagi rumah saya. Sini kita tahan 8 batang ni. Sini. Pagi ni 8 batang. Dia dah start dah, start hujan ni ha. Mendung banyak hari dah. Duk mendung lah sahabat. Musim hujan nak sampai dah. Okey, kita tengok ini tukik yang pertama ni. Tukik yang pertama kosong sahabat. Kosong. Ini yang kedua. Wah, tenggelam lubang ni. Tukik yang kedua pun kosong sahabat. Kosong. Kosong, kosong. Air baru naik ini. Yang seterusnya. Hai, tipis harapan. Kosong belaka ni. Yang ketiga pun kosong. Okey, yang ini. Yang ini baru ada. Yang tu sahabat. Ada seekor. Kecil. Kecil-kecil. Belut kurang sahabat kan ni. Kena tunggu banjir besar pula baru ada balik. Okey, yang ini. Ini dah ada ni. Tu sahabat. Ada seekor. Seekor kedua. Dua ekor. Dua ekor. Kami belut tak kasar. Dua ekor. Alhamdulillah. Mana lagi? Sini. Yang ke berapa dah ni? 6 kat sini. Yang ke 6. Bunyi ada bunyi. Ada ada ada. Tu dia. Kecil lah sahabat. Ada seko. Tu dia nampak tu. Alhamdulillah. Ada juga. Yang ini.
Ini kosong sahabat. Ni yang ini macam saya confuse sikit ya ni sahabat ni. Sebab dia duduk atas darat sikit. Sebab saya tahan semalam dalam tu macam ada orang kacau ni. Okey. Yang terakhir dalam kawasan ni ya, yang terakhir. Yang terakhir. Alhamdulillah sahabat. Ada ada juga eh. Alhamdulillah. Ini kalau tunggu air besar ni, air banjir, sedap sikit ni. Ni tengah-tengah padang ni pun ada ni. Oh ni kering air. Okey, kita tengok tukar yang 8 batang ni ya. Belasan. Belasan ada 8 batang ni. Okey sahabat. Okey, kita dah sampai spot yang kedua sahabat. Di sini ada 8 batang ni. Sini pagi baru korek sahabat ni. Baru lagi korek, tak tahu lah. Letak-letak dah air semalam, tak ada air kering tempat lain lah. Jadi letak sajalah. Mana tahu ada rezeki sahabat eh. Habis tu lah, air naik pula. Hujan semalam air naik. Kita tengok dulu. Ada belut ke tidak. Sebab ni parik baru korek, nak lubang tenggelam. Lubang pun tenggelam dah, air naik. Hujan dah start hujan dah ni. Okey, kita tengok yang pertama. Ada ke tidak ni? Oh, kosong sahabat. Kosong. Parik ni saya tak agak sangat ni sahabat. Tapi kita tengok lah macam mana. Ada rezeki ada lah. Belah sana sungai situ eh. Ada sungai kecil situ. Kita tengok. Okey. Sekejap dulu. Kosong. Sebab barang baru eh. Habis dah? Habis yang last. Ini semua rumah, rumah saya tahan malam ni. Saya tak tahan lagi. Sebab malam mana tak ada air lagi kawasan-kawasan lain. Hari ni insyaAllah lah. Sebab nampak sini pun naik air. Air dah naik dah sikit. Boleh lah saya sebih kawasan nanti. Ini kawasan kebun sawit baru tanam ni sahabat. Ini kawasan paya ni. Eh mana lagi? Oh di sini. Di sini dua sudah hampa, lagi 6 batang lagi. Ini pun kosong. Parik baru lagi dapat tengok. Baru lagi. Tapi okay, kawasan ni kawasan paya kan. Mana tahu ada yang masuk, ada yang asal sini, belut asal sini jatuh masuk dalam ni. Okey. Ini yang keempat. Yang keempat. Yang keempat pun kosong sahabat. Kosong. Harap empat lagi tu adalah rezeki dia. Okey, yang ini. Ni. Dia terlajak. Yang ini. Ada ke tidak? Ini kosong. Yang kelima kosong. Yang keenam. Eh, kurang ni satu. 5, 6, 7. Satu lagi sana ni. Tak. Kosong.
kosong juga, tinggal juga. Oh, ujung sana satu kan. Oh ya, cukup. Ujung sekali ada satu lagi. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh pun kosong. Ha, sudah. Biasa pagi ni sahabat ni. Ha, ni pagi ni. Tapi pagi ni bila dia korek ni, dia kambuh yang sini ni. Ni pagi ni. Ha, sini banyak itu. Tapi dia dah kambuh. Sayang sahabat eh. Ha. Dia dah kambuh. Dua pagi baru ni. Okey, yang terakhir untuk pagi ni. Apa cerita? Yang ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tak zong lah pagi ni. Walaupun ada seko, alhamdulillah yang terakhir. Ada juga. Mungkin belut dalam ni masuk. Yang sini dia kambuh eh. Ni ya, tempat saya berdiri ni kalau tidak pagi ni sahabat ni. Air ni. Sini memang banyak ni. Mana saya tengok ada lubang malah. Mana? Tenggelam dah air naik ni. Ha. Oh, cantik lah ni. Boleh tahan ni. Air dah naik. Malam tak ada air sikit air. Ha. Ni dah hujan malam nampak air naik. Ha. Jadi kita nak start balik lah musim membelut ni. Okey tak apa lah. Ha. Cakap tu lah saya rasa untuk hari ni. Ha. Nanti tengok esok, esok pun macam mana. InsyaAllah. Tahun ni saya tahan saya punya. Kita tengoklah macam mana nanti ya. Okey sahabatku. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain masa, lain ketika. InsyaAllah. Satu pesanan. Buat sahabat-sahabat yang belum subscribe lagi tu. Mohon subscribe ya sahabat. Sama-sama kita support channel ZBZ Zakaria. Terima kasih sahabat. Okey, assalamualaikum.